Berasa sekali pemirsa, sweet gitu ya suaranya dia ini, bener-bener suara yang diberkahi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di Reaction Video Vlog dan Cover. Apa kabar kalian semua para lehoyers? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, sesuai dengan thumbnailnya. Dan inilah alasan Ujang mengapa Ujang memakai pakaian seperti ini, karena Ujang akan mereact perform Resa di TPRI membawakan lagu Gabus yang berjudul Maulana Ya Maulana ya. Oke, jadi biar matching lah pemirsa ya, biar seperti kesannya tuh Ujang tuh bapak haji dan Resa tuh ibu hajinya. Oke pemirsa, tak hanya di slow rock ya, Resa juga di sini unjuk kebolehannya menyanyikan lagu Gambus, dan kita akan sama-sama mendengarkan suara syahdunya dari Resa Jeneponto, putra bapak Rabana ya. Oke, tapi sebelum Ujang play, seperti biasa silakan kalian subscribe apabila kalian suka dengan channel ini, agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Ujang Halu setiap hari. Ini dia videonya. Ayun-ayun ini Ujang dengernya ya, kayak di ayun-ayun, seriusan enak sekali. Gambus nih, ini bener-bener Resa ini bukan main pemirsa ya, karena ini dia dari suaranya aja kita dengar ya, ada apa namanya unsur-unsur ya, unsur-unsur gambus gitu kan. Kita seperti yang kita tahu Resa ini kan kalau nyanyi itu kan meledak-meledak ya, tapi di saat dia menyanyikan lagu Gambus ini, waduh, berasa sekali pemirsa, sweet gitu ya suaranya dia ini, bener-bener suara yang diberkahi Tuhan. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa beli sepatu, ini siapa yang pakai kerudung, aduh suaranya merdu. Aduh. Ah, ya ampun cantiknya si Resa ini. Aduh pemirsa, ini Ujang lagi bayangin ya kalau misalkan seandainya Ujang juga ikutan di sana nyanyi duet bersama Resa ya. Apakah akan makin istimewa lagunya ini ya kira-kira. Bulet mukanya ya, pakai kerudung kayak gini Res, berlian Jeneponto, berasa ya pemirsa ya, gambusnya berasa banget gitu kan, ada sentuhan dari backing vokalnya juga gitu kan. Aduh, instrumen musiknya juga enak banget sumpah. Instrumennya aduh adem sekali gitu ya, menyejukkan hati gitu, lagi yang nyanyinya Resa gitu. Nah, berasa Ujang ada di depan pintu surga tuh. Terima sembah suci.
Adem banget suaranya pemirsa. Lagi rasanya kayaknya gak pengen berhenti Ujang dengerinnya ya. Kayak pengen ngulang-ulang. Udah stop ya, kalau ngulang-ulang nanti kepanjangan nanti videonya pemirsa. Oke pemirsa, di sini biasa ini ya seperti yang Ujang tadi bilang ya, tidak hanya dia di jago suara-suara apa, jago di lagu-lagu yang ekstrim ya Reza ini, tapi dia juga menyanyikan lagu gambus juga ngena ya, ngena banget gitu rasanya tuh, bener-bener rasanya syahdunya, sweetnya dari lagu ini gitu kan. Makna dari lagu ini pun dia ungkap lewat performnya dia, itu cara dia membawakan lagu ini tuh nyampe kepada pendengar gitu ya. Lirihnya itu aduh bikin pelenger gitu ya, bikin apa ya, bikin orang tuh jadinya kayak ditimang-timang. Ini suara Reza tadi pemirsa, bener-bener kayak nimang-nimang gitu. Aduh, sadunya tuh bener-bener berasa sekali gitu kan. Wow, ini perform luar biasa ya Reza ya. Di sini Reza menunjukkan gitu kan bahwa dia juga membawakan lagu gabus ini okay, gitu kan. Okay, Lehoyers, terima kasih lo kalian sudah menyempatkan menonton bareng bersama Ujang ya. Jadi Ujang berasa ada temennya gitu kan. Kalau nonton sendirian kan Ujang jadi kayak gimana gitu. Kalau kalian punya pendapat lain atau komentar, silakan komentar seperti biasa. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Ujang Halus setiap harinya ya. Ujang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.